MasterChef Indonesia Season 10 segera. Ini Pak beli foto, nggak dibagi. Soto. Foto main begini, jepret. Ya itu maksudnya, nggak bagi-bagi, Pak. Nah, sedikit kan bisa, Pak. Kuahnya deh, Pak. Jumpa lagi bersama kami. Kawan, kita jumpa lagi. Mari bersama-sama tanpa kemasan dari Ustaz Sufi. Apakah kita boleh memakan ikan mentah? Kalau makan mentah berarti orangnya lupa. Daripada pusing, mendingan patahin, dengerin, saksikan di sini. Bang Komeng, Bang Adul, Janu, Ustaz Sufi. Di sini tiap hari di Global TV. Nonton yuk. Aduh, sampai juga traweh ya. Udah yang masuk. Lu masih dasar lu. Itu lu gak kesenggak. Tuker masjid. Matanya lihat-lihat. Enggak ini matanya enggak jalan. Kurang awas lu. Iya. Jangan salah pakai aja. Gelap dari mana orang masih terang benderung? Udah bakal dibuka sih. Mau buru-buru aja. Mentang-mentang rame-rame. Lihat dong mesti rapi kalau lihat. Gua ini duduk sana ah. Di sana mau nyelip air rumah gua. Ini tadi belum diminum. Yang habis buka. Kopi gua banget ya. Duh, ini melek terus. Melek Bang ya. Melek terus. Anu. Heeh. Iya, Bang. Lah. Udah ada lalernya. Alat. Wah, kurang ajar tuh. Gua disiram. Buset. Apaan gue lewat sini dan disiram pakai kopi? Mana bujigong lagi nih kopi sini? Orang bilang, bukan bujigong. Orang kopi belum diapa-apain, bau lo sendiri itu. Setengah hitung ya. Lalu kira-kira dong, nyiram-nyiram, lihat-lihat kayak basah begini nih. Aduh. Mana tahu, Mat. Mana tahu. Lagi lo ngapain sih setiap traweh? Rumah gue, setiap abis traweh, rumah gue. Pulang aja ke rumah lo. Benang kasur. Ini apa nih? Soto no. Ayam. Ambil nasi dalam. No. Mau ngapain? Enggak. Barang-barang dong. Iya, enggak. Gimana? Enak aja. Pelit lu. Biarin pelit, udah lapar bang. Kalau enggak. Lu jangan ke rumah gua deh. Tuan-tuan dong, lu setiap buah makanan. Kemarin buah makanan enggak pernah bagi-bagi. Apa sih? Apa sih? Enggak apa-apa, orang lu enggak mau bagi. Apa-apa gimana lu? Buat sendiri. Ayam gua beli tadi. Assalamualaikum. Ya, lu juga beli soto sendiri. Iya, makan. Punya duit. Tadi di masjid yang main ubur-uburan siapa? No, Ustaz. Wah, berdua. Bapak-bapak, Ustaz. Lagi sholat, sodok-sodok masjid ada. Marah tuh Bapak. Saya imam. Sampai jadi kurang konsen. Ini juga muncul rokaat terakhir doang. Biasa, dia mah witir men, Pak. Terakhirnya doang. Lo ribut, sini ribut. Ini lagi saya liwat, masih aja ribut, Masya Allah. Ini Pak beli foto, nggak dibagi. Soto! Foto main begini, jepret! Ya itu maksudnya, nggak bagi-bagi, Pak. Nah, sedikit kan bisa, Pak. Kuahnya deh, Pak. Kan Bapak pernah cerita, kalau masak aja daging katanya airnya banyakin. Biar tetangga kebagian. Ini udah kelihatan begini dibawa-bawa, Pak. Masih aja nggak mau. Pak, saya udah nggak kuat nih, Pak. Masjid!
Lebih begitu dia orangnya, Pak. Iya, ente emang mau menuin sampai leher sini, nggak mau berbagi. Mau sahur kalian, Pak Ustadz. Foto aja, Pak. Sahur mah nanti. Nih. Gua biar kata gini, gua pernah belajar nih, Pak Ustadz. Apa? Orang pelit tuh basir. Basir. Kalau basir apa, Pak? Basir kan ansip kita yang baru. Oh iya. Duduk. Bantu gak ada bangkunya udah ya. Jadi ini ngomong-ngomong masalah bakhil, bahasa Arab atau kikir itu ada dua, bukhl atau bakhil sama syuh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqush syuh, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Kamu hindari sifat bakhil, pelit kayak gitu, karena sungguhnya umat sebelum kalian itu pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kebahilannya. Siapa itu, Pak? Ya, umat terdahulu. Ya, siapa? Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu apa hadis itu menceritakan tentang mangkana qablakum, orang sebelum kita. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ngajarin kita apa? Doa supaya dihindarkan dari sifat bahil. Pagi sore lu Nabi baca minimal 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri ar-rijal. Disebut minal jubni wal bukhl. Bukhl itu artinya bakhil. Nabi sampai pagi 3, sore 3 supaya jangan sampai tergolong jadi golongan orang-orang yang bakhil. Sementara orang lawannya bakhil itu kan dermawan, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu termasuk minal muflihin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ya dulu ya. Ini Ustaz. Nanti kalau mau gak binasa, gak mau celaka, ya punya rezeki gitu lagi. Iya kan? Yaudah deh, gitu ya. Ya, itu. Tadarus gak jadi, Pak? Jadi kan lekar udah digelar. Iya. Pulsa habis, ntar saya mesti cari dulu pulsa masjid. Iya. Ya kan? Biasa kan bapaknya dia nih yang bapaknya suka beli. Bapaknya enggak ada, Pak. Hilang sekarang. Aku. Kemana kagak, Pak? Ditanya kemana bapak ente? Ada. Oh, di rumah mulu, Pak. Ya, duduk lagi sana. Ya. Ya, Pak. Jam berantem mulu, bagi-bagi, Dul. Dul, inget, Dul. Bulan Ramadan harus karim. Oh. Harus sebentar aja deh langsung, Pak. Iya kan? Enggak. Enggak. Mau ngambil nasi dulu, mau ngambil nasi. Lihat dulu itu benar enggak soto? Ya soto dong. Soto. Soto tuh, soto. Soto ayam.